Kasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Saya ada di ketinggian yang cukup luar biasa. Di belakang saya ada gunung dan awan. Hari ini baru turun hujan. Saya menyapa Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Tuhan baik, Dia sangat baik, Dia sangat luar biasa. Karena begitu besar kasihnya buat dunia ini. Berarti karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, karena besarnya kasih Allah buat kita semua, Dia karuniakan anaknya yang tunggal, Yesus itu. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa kasih Allah itu. Dia luar biasa, Dia berikan Yesus anaknya itu sebagai korban buat setiap manusia. Bapak, Ibu, dan saya manusia yang berdosa, yang condong jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun apapun korban yang dapat menebus cita manusia, baik uang kita, emas, perak, kekayaan kita, atau benda apapun, binatang apapun. Kita tidak bisa ditebus seperti zaman nabi-nabi, ditebus dengan korban binatang, tebusan sapi, kambing, domba, atau binatang apapun. Tetapi luar biasa, Yesus menjadi anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Dia tidak melakukan kesalahan, Dia tidak melakukan dosa, tetapi Dia setia. Filipi mengatakan Dia taat setia sampai mati, sehingga namanya diagungkan dari nama di atas segala nama. Itulah luar biasa Yesus itu. Dia rela, Dia taat, Dia setia sampai mati di kayu salib, dan darahnya itu tercurah. Darahnya tercurah, saudara kekasih dalam Kristus, dan Dia mati. Dia mati menjadi korban. Darahnya itu untuk menebus dosa kita semua, manusia yang berdosa. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kekasih dalam Kristus, Yesus mati. Bukan setengah mati, Dia mati. Tetapi kematian tidak berkepanjangan menarik sok-sok Yesus itu. Terbukti, 3 hari kemudian Dia bangkit. Dia tunjukkan kepada murid-murid, Dia tunjukkan kepada pengikut-pengikutnya. Ratusan orang menyaksikan Yesus ada, Yesus kembali karena Dia bangkit. Dan tidak sampai di situ, Dia naik ke surga. Dia duduk di tahta Allah Bapa. Dia menyediakan tempat bagi setiap orang-orang yang percaya. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa, Yesus duduk di tahta Allah Bapa, dan Dia mencurahkan rohnya yang kudus berlipat-lipat kali ganda. Maka dari itu, begitu banyak orang, suku, bangsa, budaya, negara, negara yang datang kepada Yesus, yang percaya dengan Yesus, yang beriman kepada Yesus yang sangat-sangat luar biasa. Dia Allah yang bekerja sedemikian rupa di muka bumi ini. Makanya tidak heran begitu banyak orang-orang percaya. Sekarang banyak suku-suku percaya. Orang Aceh banyak percaya dengan Tuhan. Orang suku-suku lain banyak percaya dengan Tuhan. Ganggu saya. Jangan.